Sedih kondisi King Nasar diungkap Dewi Persik, lemes banget udah parah. Sebagai sama rekan kerja Dewi Persik dan Rian mengungkapkan waktu untuk beri takziah kepada Nasar yang sedang sakit di rumah sakit. King Nasar sebagaimana diketahui sedang dirawat di rumah sakit di daerah Jakarta Selatan. Mantan suami Musdalifah ini diketahui kondisinya drop sehingga terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Dewi Persik meminta kepada semua pihak terutama fansnya untuk mendoakan kesembuhan King Nasar. Tak hanya itu, perempuan yang akrab disapa DP ini berharap agar King Nasar bisa beraktivitas seperti sedia kala, terutama bisa bekerja bersama. Ya, King Nasar lagi sakit, doakan kondisinya membaik, doakan terus ya, mudah-mudahan bisa beraktivitas kembali. Ujar Dewi Persik di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa 28 Maret 2023. Tak hanya itu, Dewi Persik juga mengungkapkan alasan Nasar sakit dan harus sampai dirawat berhari-hari di rumah sakit. Menurut pengakuan mantan istri Aldi Taher ini menyebutkan jika yang menyebabkan King Nasar sakit karena kecapean. Kecapean aja sebenarnya King Nasar udah sering, misalnya dia sakit modelnya kayak aku. Kalau bisa aja nggak terlalu mikirin demam sembuh gitu, beber DP. Karena terlalu memaksakan untuk terus bekerja, King Nasar menurut Dewi Persik akhirnya merasa lemas dan drop sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi kalau udah drop banget, lemas banget, udah parah. Jadi kayak aku benar-benar nggak bisa bangun, pungkasnya.